bass note-nya enak banget. What's up guys, ketemu lagi sama aku Adi Sulistyo. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Selamat datang di konten Mark Itul. Mari kita ngulik. Nah, udah lama banget nih aku gak bikin konten Mark Itul ya. Seperti biasa, kita akan membedah konten-konten yang ada di sosial media. Pada video kali ini, kita akan ngulik konten dari TikTok ya. Nama akunnya yaitu Panji underscore Aira. Jadi Mas Panji ini mainin lagu cinta dari Vina Panduwinata. Lagi-lagi lagu cinta ya. Udah marketul keberapa ini ya ngulik lagu cinta ini ya. Tapi gak apa-apa, karena banyak yang mention, banyak yang ngetekin aku buat bedah kontennya Mas Panji ini. Mari kita bedah di video kali ini ya. Kita coba dengarkan terlebih dahulu seperti apa permainan Mas Panji ya. Kita coba play. Wah, ghost note-nya enak banget. Asik banget. Wah, tanggung banget nih. Oke, nggak apa-apa ya. Kita coba mulai bedah. Kalau didengerin sekilas sih, stemannya nggak normal ya, kayaknya ya. Kayak senarnya tuh kendor banget gitu. Tapi coba kita buktikan ya. Itu kan. turun satu. Mas Panji ini mainnya dari A kan. Coba ya. Biar gampang kita samain dulu stemannya ya. Oke, ini stemannya udah sama. Kita coba ulangi dari awal. Ghost note-nya itu loh. Gimana tadi? Oke. Ulangi. Enak banget. Oke. Thank you.
Oke. Jadi yang bikin unik di coverannya Mas Panji ini cara dia ngeritemnya ya. Ritemnya tuh ada ghost note-nya gitu. Jadi enggak flat gitu ya. Enggak gitu tapi. Nah, itu loh yang bikin asik ya. Aduh. Ngebiasainnya yang agak susah. Enggak bisa langsung tembak gitu. Oke. Kalau secara chord, kalau dilihat itu nggak begitu rumit ya chordnya ya. Cuma cara dia mainnya aja, ritmenya aja. Apa namanya, petikannya kalau ritmenya. Petikannya aja yang unik ya. Ada ghost note-nya gitu. Kita coba ulangi dari awal. Ada walking bass kayak gitu, jadi... Habis itu pakai apa itu? Bukan C minor 7 itu. Oh. Asik. Apa ini? Jadi kayak C minor 7 tapi kelingkingnya dilepas. Oke. Ulang ya. Ulangi coba. Di C minor. Minor 9 enggak sini? Terus B7. Ada B-nya. Terus Gis A Gis. Oke. Sama ini ya. Ada isiannya. Kok kayak nggak asing ya isian-isiannya ya. Sama kayak yang pernah aku leak juga itu. Secara chord sama isiannya hampir sama ya. Cuma bedanya ini itu tadi ya, petikannya ada ghost note-nya. Coba ulangi. Oh. Terus ulangi. G ya itu ya. Tapi bassnya pakai jempol. Terus B F. F-nya pakai jempol juga itu. Thank you.
Okay. Konsisten ya di bagian C-nya ini ya. Tetap pakai C mayor 9. Ini kalau enggak salah C mayor 9. Terus enak. Oke. Enak sekali ini, guys. Coba kita ulangi refnya. Sayang nanggung banget ya, nggak diselesain sampai refnya selesai. Coba. Coba aku seperti biasa, aku lancarin dulu, nanti kalau udah lancar kita coba mainin bareng sama Mas Panji ya. A few moments later. Coba sekarang kita mainkan bareng ya. Kurang lebih hasil jadinya seperti itu, teman-teman. Thank you Mas Panji udah ngajarin kita semua cara bermain Ghost Note ya. Asik banget cara main Ghost Note-nya. Aku juga banyak belajar dari Mas Panji ya. Kita belajar bareng. Nanti kalau ada video yang harus aku bedah lagi, silahkan tag aja aku di Instagram atau di TikTok ya. Nanti bakalan kita bedah bareng-bareng. Thank you semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video Marki Tool berikutnya. Sampai jumpa, dadah.